Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Diki Pauzi Irawan. Setelah video kemarin unboxing tentang filter udara Nemo, sekarang udah sekitar 2 bulan lebih dengan jarak tempuh cukup sedikit sih, hanya sekitar 1150-an. Kita cek apakah bekerja dengan baik filter udara Nemo ini. Pertama-tama kita buka dulu semua baut-bautnya. Motor terlihat agak kotor ya. Satu lagi ada di bawah. Saya kemarin sempat jalan-jalan ke daerah pantai ya, terlihat di sini ada beberapa pasir. Cukup, masih belum kotor karena pemakaian hanya sekitar 1000 km. Tapi performa belum ada terasa menurun ya. Pemakaian sekitar 2 bulan lebih sejak video unboxing saya upload ya. Di sini terlihat ada sedikit oli. Di sini juga wajar ya, karena filter ori juga rata-rata di anmic akan keluar. Kita lihat bagian dalamnya. Tangan saya kelihat bersih ya. Ini bagian dalamnya. Hampir tidak ada kotoran. Saya coba pakai tisu bersih ya. Sebentar. Untuk melihat gaya filternya, saya coba bersihkan di lubang dalamnya. Nah, terlihat nggak ya, kotor wajar, nggak ada debu yang berlebih. Itu menandakan daya filter dari produk ini cukup baik ya.
Ini seperti biasa, wajar saya selalu menuangkan 1 liter untuk oli mesin ya. Ada sedikit penguapan ke daerah filter. Bisa terlihat ya. Ini bukan kotoran debu, tapi ini oli ya. Untuk filternya mungkin belum saya cuci ya untuk kilometer sekarang, karena masih jarak tempuhnya masih 1000 dan belum terlihat kotor. Namun ada debu-debu sedikit ya, karena kemarin saya sempat riding di daerah pantai, ada sedikit pasir di pinggir-pinggiran filternya ya. Lebih jelas filternya belum terlihat kotor ya, karena biasanya untuk terlihat agak kotor sekitar 5000-an kilometer mungkin. Nanti akan saya coba cek kembali apakah terlihat kotor, karena emang motor jarang, sangat jarang digunain. Digunain paling ke depan mungkin 1-2 km aja ya sehari. Jadi cukup lama untuk dapat menempuh sekitar 2000 km. Ini pun saya belum ganti oli 2 bulan. Ini bagian sisi dalam dari filternya. Masih terlihat bersih ya. Terlihat juga kan dari rongga-rongganya. Belum ada rongga-rongga yang seperti tersumbat kotoran ya. Ini sisi luar agak sedikit kotor, tapi belum kotor maksimal. Ya, cukuplah worth it untuk dibeli ya, dengan harga 100 ribuan. Kalian bisa hemat daripada beli filter originalnya ya. Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Saya menyimpulkan untuk membeli produk ini karena ya ini dengan kilometer yang rendah tapi pemakaian udah cukup lama, meskipun motor disimpan atau apa debu tetap ada ya. Jadi saya mencoba menggunakan produk ini ya. Mungkin cukup sekian ya review pemakaian filter udara Nemo 2TNMax ini selama kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Mungkin next akan saya videokan lagi setelah menempuh sekitar 5000 km. Mungkin agak cukup agak lama. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.